Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, berjumpa kembali bersama kami di channel yang membahas tentang dunia perbengkelan, las listrik, cat ulang, atau revend. Nah, di kesempatan kita pada pertemuan ini, kita akan melakukan pembuatan pamam parkir ya. Jadi di depan kita ini sudah siap untuk dilakukan pengecetan ya. Jadi perlu kita sampaikan ya teman-teman. Yang pertama yang harus kita lakukan tentu menyiapkan rangka daripada papan parkir ini ya. Tampak belakangnya itu mungkin bisa dilihat teman-teman ya. Jadi rangkanya ini kita menggunakan holo 3x3 ya. Nah, kemudian untuk platnya kita menggunakan plat galvanis ukuran atau ketebalan 1,2 mm. Nah, karena yang kita inginkan tulisannya ini warna putih, kemudian latarnya warna merah, jadi di teknik kita ya, khususnya di keseluruhan teknik, platnya itu kita cat menggunakan warna putih terlebih dahulu teman-teman. Nah, setelah kita cat warna putih seperti ini, kemudian kita kasih garis pinggir ya, karena nanti pinggirannya warna putih, tulisannya warna putih ya, makanya kita blis atau kasih solasi kertas seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian untuk latarnya ini nanti kita akan kasih warna merah ya, jadi tulisan dengan pinggirannya nanti warna putih, makanya desainnya seperti ini teman-teman. Nah, kenapa kita menggunakan solasi kertas seperti ini ya? Kenapa bukan kertas HPS saja yang langsung ditempelkan di sini? Nah, pertimbangannya adalah kalau solasi kertas ini ya, kemungkinan rembesan cat ya masuk ke dalam garis letteran ini itu sangat minimal sekali ya, sangat sedikit ya, ketimbang dengan kertas yang langsung kita tempelkan seperti ini baru kemudian kita semprot teman-teman. Jadi ini lebih amannya kita menggunakan solasi kertas ini sebagai letterannya ya. Untuk selanjutnya ya teman-teman, ukuran daripada papan ini ya, ukuran daripada papan ini yang ke si lebarnya dia 35 cm. Untuk ke bawahnya itu 45 cm. Oke, baik, langsung saja kita lakukan pengecetan teman-teman. Oke, simak terus videonya sampai selesai. Untuk layar yang pertama sudah kita selesaikan. Kita tunggu selang 10 menit baru kemudian kita lanjutkan ke penyemprotan untuk layar yang kedua.
Oke, baik teman-teman. Layar kedua sudah kita aplikasikan dan kondisinya sekarang juga sudah kering. Jadi sekarang kita akan membuka letteran dari isolasi kertasnya. Oke, langsung kita eksekusi. Oke, teman-teman, dan hasil akhirnya seperti ini. Ya, tampak rapi ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, and subscribe.